Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamna Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita, daripada kita alam roh hingga dilahirkan dan hingga sekarang dan sampai bila-bila pun, sentiasa Allah menganugerahi kepada kita nikmat, terutama nikmat yang paling besar, iaitu nikmat hidup yang di mana sebelum ini kita belum lagi disebut ada. Maka Allah mengadakan kita dan mewujudkan kita semata-mata nak mengesahkan, nak menceritakan tentang diri keesaannya. Apabila kita meyakini, mengimani perkara yang ini, maka kita disebut orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang besar, iaitu nikmat hidup yang mana kita mengetahui tentang iman itu tadi, di mana tidak ada lagi keraguan, malahan kita meningkat ataupun diberikan tambahan setelah keimanan dan keyakinan yang teguh yang telah Allah berikan di sisi Allah kepada kita. Lalu Allah menambahi lagi daripada sehari ke sehari terus menerus. Jadi Allah adalah yang layak untuk memberikan kepada kita tambahan iman, keyakinan daripada ilmu yakin kepada ilmu ainul yakin, daripada ilmu ainul yakin lalu Allah tambahi kepada hakul yakin, hinggalah Allah anugerahkan kepada kita yang paling besar, iaitu kamalul yakin. Alhamdulillah, hidup kita ini sentiasa merasakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila apabila kita meyakini bahawa segala alewal hidup dan juga mati dan sekalian alam ini yang Allah jadikan adalah nak menceritakan kisah-kisah keesaan dirinya, kisah-kisah cerita-cerita keagungan kebesaran dirinya, tidak ada yang lain, maka iman kita akan meningkat kepada iman hakul yakin apabila kita setiap pandangan penglihatan kita tidak lain, kita menampakkan adalah keagungan dan kebesaran Allah hingga lebur semuanya. Yang jelas kita nampak sekalian alam ini adalah kebesaran dan keagungannya. Maka kita naik lagi kepada kamalul yakin. Kita melihat segala apa yang berlaku ini adalah dengan tangan-tangan kekuasaan Allah, dengan perintah-perintah, aturan-aturan Allah. Itulah dinamakan kamalul yakin, iaitu sempurnanya keyakinan kita kepada Allah hingga tiada satu pun
lagi kita nampak ada kekuasaan, melainkan diri keesaannya yang memiliki kekuasaan yang di langit dan di bumi. Semuanya berada di bawah kekuasaan Allah, tunduk di bawah keagungan dan kebesaran Allah yang kita rasakan. Inilah yang dinamakan keindahan, inilah yang dinamakan tadi keamanan, ini yang dinamakan tadi ketenangan. Tiada lain lagi harapan kita, inilah harapan yang harus kita pegang, kita istiqomahkan dalam kehidupan kita. Lalu apabila kita berada di dalam makam ini, maka kita akan berjiwa yang sentiasa jiwa yang tenang, dan kita tidak akan menyalahi sesuatu keadaan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak daripada Nabi Adam, terus kepada 124 Nabi, terus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup segala Nabi dan Rasul, maka kita akan dapat melihat semua itu adalah cerita-cerita yang telah Allah zahirkan menerusi Nabi-Nabinya yang banyak. Kita melihat cerita-cerita kisah-kisah yang Allah menyuruh ataupun Allah mengarahkan kepada Nabi-Nabinya, 124 ribu Nabi-Nabinya. Dan kita akan nampak segala al-ehwal keduniaan ini, segala al-ehwal yang di akhirat, iaitu di sekalian alam ini, semuanya adalah bersumber daripada tangan-tangan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lihatlah dengan pandangan penglihatan Allah. Apabila kita melihat dengan penglihatan Allah, barulah kita faham bahawasanya kita tidak mempunyai penglihatan. Selagi kita melihat dengan penglihatan hawa nafsu, penglihatan kedirian kita, selagi itu kita tidak akan nampak bahawasanya diri kita ini berada di dalam kesesatan. Dari itu dikatakan bahawasanya janganlah kita ini mudah menyesatkan seseorang itu. Walaupun jelas seseorang itu telah sesat, tetapi jangan mudah kita mengatakan sesat sebelum kita mengenal apa itu sesat yang sebenar-benar sesat. Mungkin yang kita kabarkan, kita beritakan ataupun kita warwalkan, kita viralkan semua di sekalian di dalam YouTube, di mana-mana pun sekarang kita mengatakan dia itu sesat, tapi padahal di sisi Allah dia adalah orang yang telah diampunkan Allah dan telah Allah Subhanahu Wa Taala pimpin ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapalah kita ini nak meletakkan manusia itu betul atau sesat, melainkan kita berhati-hati di dalam meletakkan sesuatu perkataan kita mengatakan orang itu sesat, orang itu tidak betul. Seelok-eloknya apabila kita telah mengenal diri, mengenal Allah, sepatutnya perkataan yang keluar kepada kita apabila kita melihat orang itu di dalam kesesatan adalah kita mendoakan kepadanya. Ya Allah, tunjukkan kepada aku jalan yang benar dan kepada mereka itu, ya Allah. Ya Allah, adakah kita menangisi ataupun adakah kita bergembira melihat dia itu sesat? Maka itu kita perlu bersihkan hati kita. Sekiranya kita benar-benar mau mentauhidkan Allah, benar-benar mau mengagungkan Allah, maka kita sentiasalah mensucikan hati kita. Kerana berbuat kebaikan itu adalah agak mudah, tetapi untuk menjaga kesucian itu susah. Maka pilihlah menjaga kesucian daripada kita menganggap kita banyak berbuat kebaikan. Kerana kesucian ini agak sulit untuk menjaganya. Kerana kita mudah saja meletakkan diri orang itu tidak baik dan kita ini baik. Itu bukan kesucian. Maka itu jagalah hati-hati kita supaya tak terjebak, tak termasuk dalam keadaan menuduh atau menganggap seseorang itu sesat ataupun salah. Sebaliknya, jagakan kesucian kita. Jaga itu ujian bagi kita untuk menjaga kesucian kita. Biarkan seluruh orang mengatakan dia sesat, tetapi kita senyap.
kita jaga kesucian kita dan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menjaga kesucian dia seperti malaikat-malaikat Allah, maka itu peliharalah diri kita. Ya, sama-sama untuk kita menjaga kesucian. Jangan memandang sesuatu kesalahan itu satu kesalahan, tetapi pandanglah itulah kesalahan yang kita lakukan. Apabila kita melihat banyak orang mengatakan dia itu sesat, maka janganlah kita menganggap dia itu sesat. Malah kita tukarkan. Itulah kelakuan aku dahulu. Akulah yang sesat dahulu. Dan sesungguhnya hakikat sesat itu adalah orang yang mengaku ada keakuan diri itu sebenarnya orang itu yang sesat. Dan banyak nanti kita akan melihat orang yang sesat termasuk kita. Selagi kita merasa ada keakuan diri, itulah sesat sebenarnya. Tetapi orang-orang yang terus menjaga, dia akan takut melihat kesesatan. Kerana dia menyangka orang sebenarnya dirinya. Dia menunjuk orang sebenarnya dirinya lebih sesat lagi. Maka itu berhati-hatilah, jangan mudah terikut-ikut. Ya, kita mudah sangat di dalam YouTube mengata orang sesat, sesat. Macam-macam kita menambahi lagi. Kita lihat dalam YouTube orang ini sesat, dia viralkan macam-macam. Kita pun menambah lagi dalam komen kita, kita kata, ya Allah, mengapa tak dipancung orang ni, ya Allah, ya Allah. Dengan siapa kita bercakap ni? Ya. Sesatnya macam mana yang sampai? Jadi kita kena berhati-hati. Bukan masanya untuk mencap orang sesat. Yang tentu-tentu sesat itu adalah kita yang menyangka akan keakuan diri itu tadi. Berhati-hatilah. Ya. Kita man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan soleh. Kalau kira betul-betul kita nak pertemuan ataupun kita sentiasa nak berada sentiasa di sisi Allah, kita kena jaga akhlak kita. Mengapa kita mudah sangat menuduh hamba-hamba Allah itu sesat? Tak malu ke kita? Sedangkan kita pun dulu sesat juga. Kita pun tak betul juga. Dan sekarang ni pun kadang-kadang kita kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Jadi lebih baik jaga kesucian lah. Buangkan tabiat mengata orang sesat, tak betul. Sudah. Buangkan dalam pemikiran kita, keluarkan. Yang perlu kita jaga kesucian, iaitu merasakan pertemuan selalu dengan Allah. Kalau pertemuan kita selalu dengan Allah, kita tak nampak dah. Keburukan ke kesesatan yang kita tak nampak dah. Malah dia bertukar dengan kasih sayang. Dia bertukar untuk mendoakan. Dia bertukar untuk mencari kasih sayang. Ini yang sebenar-benar tauhid yang sejati. Apabila orang dah benar-benar mentauhidkan Allah, manis hidupnya, bahagia, kasih sayang hidupnya. Ya. Fir'aun, Namrud itu tentu-tentu sesat. Tetapi apabila Nabi Ibrahim berjumpa dengan Namrud, tetap disuruh oleh Allah dengan kasih sayang, hikmah. Nabi Musa nak berjumpa Fir'aun, tetap juga Allah mengatakan datangi dengan keadaan hikmah dan kasih sayang berlemah lembut. Jadi siapa kita, kalau sekiranya kita lah nak berdakwah kepada orang yang kita kata tu sesat, janganlah kita mengata-ngata mudah iaitu sesat dan juga harus dibeginikan, harus dibegini. Mengerti jabatan agama mengapa tak kutip cepat dia, penjarakan. Ui, hukuman kita ni dalam kita punya komen. Ya Allah. Tengoklah dalam diri kita masing-masing. Kalau kita selalu tengok dalam diri kita masing-masing, kita tak akan berkata begitu. Malahan kita takut pula. Kita takut penyakit ini berada dalam diri kita. Kita sangka kita ni betul. Kita nuduh orang tu sesat. Padahal sesat tu di Allah, di sisi kita, kita tak tahu lagi ni. Mudah sangat kita rasa keakuan diri ni. Bergerak kita, bercakap kita, melihat kita, mendengar kita, masih lagi keakuan diri. Itu sesat tu. Jadi tengok pada diri kita sendiri. Menghukumlah diri kita sendiri seperti Nabi Adam. Tidak menyalahi kepada Iblis ataupun Hawa. Dia menyalahkan atas dirinya sendiri. Rabbana zalamna
Tuhanku Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjaga kesucian diri kita, bahawa kita masih lagi dalam keadaan suci. Barulah kita bila keadaan dah suci, maka tidak mensekutukan Allah, maka kita berada dalam pertemuan dengan Allah, kita berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap gerakan kita, setiap nafas kita, setiap penglihatan kita, setiap pemikiran kita, setiap apa pun, semuanya kita rasakan dialah yang memulai, dia yang menggerakkan kita, dia yang memberikan penglihatan kepada kita, dia yang memberikan kalam kepada kita. Maka tidak akan keluar kalam-kalam yang tidak sepatutnya, dan sebaliknya akan keluar kalam-kalam kasih sayang. Ya, kesian kita bersama kita hamba Allah yang bersyahadat, kita katakan dia tu sesat, dia kata tak betul ya. Takut kena tulah, kena balikkan pula daripada Allah bila kita kata orang tu sesat tanpa kita duduk dengan dia. Ataupun kalau dah pasti pun dia sesat, kita janganlah masuk campur, kita dan diam, kita doakan dia lebih baiklah daripada terus kita membicarakan, mengatakan dia tu sesat, lebih baik kita doakan dia. Ya, jadi cukup-cukuplah dulu dalam keadaan kita ni pun belum selesai lagi. Ya, pengenalan diri kita dengan Allah belum berapa selesai lagi. Banyak lagi yang kita tidak kenal Allah. Ya. Walaupun kenal, itu pun semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kenalnya kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah sendiri yang memperkenalkan diri Allah kepada kita. Menerusi guru-guru pembimbing kita. Guru-guru pembimbing rohani kita, perkenalkan kita. Apabila ada guru pembimbing kita dan memperkenalkan Allah kepada kita, kita pun kenal kepada Allah, maka sebenarnya Allah lah yang memperkenalkan diri kita kepada Allah. Maka itu kita harus bersungguh-sungguh, betul-betul merasakan keberuntungan kita dapat Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada kita pengenalan di sisi Allah kepada kita, hingga kita tidak was-was lagi, kita tidak ada syak lagi, kita hakul yakin wa kamalul yakin, bahawa kita sentiasa merasakan setiap pernafasan kita naik dan turun, berhenti, setiap apa pun yang digerakkan, yang dilihat, yang didengarkan, yang dirasakan, semuanya kita rasakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah anugerah yang besar daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala pun dah memberitahu kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala apabila telah menyintai seseorang itu, akan dijadikan tadi perkataan dia tu tadi perkataanku, penglihatan dia tu penglihatanku, pendengaranku, pendengarannya tu adalah pendengaranku. Maka itu tanda Allah cinta kasih kepada seseorang. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat duduk dalam majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, di mana tidak ada majlis yang lebih disukai oleh Allah melain di dalam majlis ini. Tidak ada lain yang disebutkan, tidak untuk keduniaan, untuk projek ni projek tu, tak ada. Dalam majlis ini semata-mata kita nak menghilangkan keakuan diri, dan tanpa ada keakuan diri kita merasakan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana dia cukup mengesakan dirinya sendiri. Maka itu kita berada dalam keberuntungan di mana kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kehendak Allah, kita tidak mampu untuk tetap duduk di dalam maqam ini. Itu terus hilang keakuan diri kita. Dan yang boleh menghilangkan betul-betul keakuan diri kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu man 'alaiha fan. Maksudnya Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan, maksudnya aku binasakan semuanya. Jadi yang boleh binasakan balik semuanya adalah Allah. Allah yang menghidupkan, Allah boleh membinasakan semuanya. Supaya kita tahu yang tetap kekal azali abadi adalah Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi apabila kita dapat merasakan kedudukan ini, maka inilah dinamakan wa amma bi ni'mati rabbika fahdis. Maka kita setelah merasakan nikmat yang sebenar-benar, tak ada keakuan diri, yang ada hanya Allah, cerita-cerita Allah, kisah-kisah Allah, maka kita akan pandang dengan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nampak yang lain lagi dah. Semuanya, baik malaikat yang kita nampak, baik makhluk-makhluk Allah, iblis, syaitan, apa pun kita nampak, semuanya adalah perbuatan-perbuatan, semuanya adalah cerita-cerita, semuanya adalah kisah-kisah Allah nak mengkisahkan, skrip-skrip daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat skrip tentang orang dirasuk. Kita buat skrip orang dirasuk, ataupun kita melihat orang yang dirasuk. Apabila dirasuk, kita mencari seseorang yang boleh mengeluarkan siapa yang dirasuk. Kita tak tahu dirasuk jin ke, dirasuk setan ke, dikena sihir ke. Jadi bila dia dirasuk, jadi kita cari orang yang pandai mengeluarkan apa yang dirasuk tadi. Apabila ia keluar, maka kita melihat orang tu sedar. Tadi dia meraung-raung dirasuk, kita cari dah jumpa orang, orang tu keluarkan dengan cara ya macam-macam lah cara kan, keluar. Bila keluar, adakah orang tu masih tidak dirasuk lagi? Kita lihat, oh dia dah sedar. Kita kata dia dah sedar, tapi sedar macam mana? Keadaannya tu tadi rasuk, tadi dirasuk, sebelum dirasuk keadaannya macam mana? Jadi kita lihat, rupanya dia bila dah keluar daripada yang dirasuk tadi dalam dirinya, dikeluarkan oleh orang yang membuat doa ke apa, dia keluar, dan orang tu kata dia dah normal, padahal dia masih lagi dirasuk dengan keakuan dirinya. Jadi kalau kita diberi penglihatan oleh Allah, kita akan melihat. Itu kata Sayyidina Ali, nanti manusia ni banyak yang mati bila dia banyak dimatikan, baru dia rasakan selama ni air dia telah tertipu. Selama hidupnya dia telah tertipu. Tertipu tu maksud saya, tadi rasuk, bila dah keluar rasuk, dia ingat dia dah normal betul, padahal dia masih rasa lagi keakuan diri. Melainkan nanti bila dia dah mati kan, baru dia sedar bahawa dia tertidur atau tertipu. Kerana dia tidak kenal dirinya, dia tidak kenal Tuhan. Maka dia dah lepas mati, dia hidupkan balik, maka itulah dia tahu, inilah kehidupan yang sebenar. Cuba kita fahami benar-benar perkataan ini juga daripada perkataan Nabi Muhammad SAW. Manusia ini banyak yang hidup. Bila dimatikan, dihidup balik, baru dia rasa itu yang hidup yang sebenar. Maka itu menyesal. Maksudnya kita di dunia rasakan betul-betul kita hidup. Hidup macam mana? Hidup betul-betul Allah. Cita dia, bukan gitu. Jangan mengaku diri. Apa pula maknanya? Kebanyakan daripada kita gitu. Bila tak belajar kenal diri, kenal Allah, bila nanti kita mati, baru kita sedar, kita hidup balik, baru kita tahu itu hidup yang sebenar. Sebab masih dia hidup, dia tak mau cari kenal diri, kenal Allah. Dah mati, baru dia sedar rupanya kehidupan dia tu semua adalah kehidupan Allah, susunan Allah. Masa itu baru menyesal. Dari itu kita famankana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Siapa nak pertemuan dia dengan Allah, sentiasa rasakan Allah, faly'mal 'amalan salih. Lakukan amal soleh. Nak laku amal soleh itu perlu kenal diri, kenal Allah dulu. Jangan langkah, tapi tak apalah. Kita dah melangkah tak apalah, tetap cari betul-betul lah kenal diri, kenal Allah. Kalau tidak, kita tak rasakan kita hidup ni adalah pertemuan dengan Allah.
tidak nanti kita rasakan kalau tak pertemuan dengan Allah, tak kenal diri, tak kenal Allah, kita akan rasa apa? Aku yang solat 20 tahun ya Allah, aku yang berpuasa bulan Ramadan, aku yang bersedekah ya Allah, apa kau nak ganjar dengan aku ya Allah? Ha, tu pasal. Ha, kita rasa kita padahal itu semua adalah kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kita rasa macam kita yang beramal. Sebenarnya setiap sesuatu yang kita lakukan itu semua adalah daripada syariat, tarikat, hakikat, makrifat, semuanya awalullah wallahi wal wa huwa kulli syai'in, semua atas kekuatan Allah. Daripada awal tarikat kita buat, syariat, tarikat, semuanya itu seiringan, tidak boleh salah satu tertinggi. Kita ada syariat, tarikat, hakikat, makrifat, tak ada, tak boleh, tak sempurna. Nabi kata tak sampai. Oh, kita ada makrifat, hakikat, tarikat, syariat, tak boleh, tak boleh juga. Satu tertinggal pun tak boleh. Bukan bermakna kita mempelajari makrifat, kita tinggalkan, cukup, kita tak payah buat, kita buat makrifat. Tak boleh. Tak boleh. Kesian orang macam tu. Dia tertipu lah. Ha, tolonglah dia, berbaiki lah. Sebab nak baiki orang macam ni lebih sulit lagi. Sebab dia dah makrifat kan. Dia tinggalkan syariat, dia kata tak ada salah apa. Oh, itu lebih sulit lagi nak betulkan dia. Kesian dia. Tolong doakan dia. Haa, kita tolak. Bukan kita kata dia sesat. Tapi kita cari jalan macam mana nak betulkan dia. Jangan hukum, betulkan. Macam kita juga, kita apa ni, syariat ada, tarikat ada, makrifat ada, sama juga macam dia sesat lah. Kamu cakap sesat, tak sampai juga, tak sempurna. Ha, tak boleh benda ni. Rasulullah kata kena seiringan syariat, tarikat, hakikat, makrifat, kena seiringan. Jadi perbaiki diri kita, adakah kita dah menemui jalan syariat? Kita kata kita dah buat tarikat dia, hakikat dia, siapa guru hakikat kita? Dan makrifat, siapa yang boleh mengajar kita makrifat? Sedangkan keempat-empat tu tidak boleh terputus. Tak boleh tertinggal salah satunya pun. Kiblatnya apa? Kata Sayyidina Ali kepada Rasulullah. Kiblatnya apa yang empat itu ya Rasulullah? Pertama, kiblat tubuh. Tubuh kamu menghadap kiblat. Syariat nama dia. Tarikat itu adalah Baitul Makmur. Kiblatnya. Itu adalah kiblat tarikat. Hakikat kiblatnya apa? Hakikat tu kiblatnya nyawa pada kita. Nyawa tu di mana tempat kiblatnya? Di arasy Allah. Pernah kita lihat arasy Allah? Kita pun tak pernah. Jadi kena tahu. Bukan sekadar kita mengsolat, menghadap kiblat, kita Kaabatullah lengkap, tak lengkap lagi. Itu kita dah baru menyembah syariat, tak cukup lagi. Tak sempurna, Nabi kata. Dan makrifat itu kiblatnya mana? Kata dia, makrifat tu kiblat dia fa'in nama tuwallu basamma wajah Allah. Di mana kamu hadapkan roh kamu, di situ wajah Allah. Maksudnya rahsia kita sentiasa rasakan dialah yang menyembah dirinya. Roh itu memandang tu dengan penglihatan dia, roh tu rahsia Allah. Dan rahsia tu sungguh dialah rahsia tu yang menyembah dirinya sendiri. Tak lain. Tapi kalau kita solat, kita nak rasa ada keakuan diri lagi, macam mana? Solat kita tak sempurna. Itu bukan saya cakap, itu Nabi Muhammad SAW bagi tahu pada Sayyidina Ali. Jangan ditinggal salah satu, tertinggal salah satunya, maka tidak sempurna amal. Tidak sempurna amal, tidak sampai. Kita makan durian, tertinggal satu. Apa dia tertinggal dia? Rasa dia, kita tak dapat rasa. Sempurna tak? Mana sempurna? Tahu kita komplain. Kena ada makrifat lah. Rasa tu makrifat lah. Iaitu siapa yang memberi kita rasa. Haa, tu dia. Tahu pula kita. Tapi solat kita tak dapat buat macam tu pula. Macam mana? Kita lebih kepada hawa nafsu. Betul-betul pada Allah kita tak faham. Kenapa? Syariat dia tu.
kita menyebut syariat tu bismillahirrahmanirrahim. Betullah sebut. Tapi maknanya tu tarikat. Baitul Makmur tu maknanya pemurah dan penyayang. Kemudian naik daripada hakikat dia, Rahman dan Rahim tu maknanya kita merasai yang ada dalam jiwa kita tak ada keakuan diri, yang ada adalah Rahman dan sifat tu tadi, dan kita olahkan dalam kehidupan. Dan sesungguhnya tidak lain Rahman dan Rahim tu adalah sifat bagi zat tu sendiri. Dan zat tak perlu dikaji, cukup makrifat kita, dialah yang berkasih sayang Rahman dan Rahim sekian alam. Baik, kita menyebut bahawa kita terasa kiblat-kiblatnya tersentuh, kiblat tubuh, kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat roh, tersentuh semua. Dan kita tahu semua itu adalah wahuwa bikulli syai'in qadir, semuanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah kita rasa kita yang solat lagi dah? Tak ada. Tapi kita buat semua. Berdiri, hati kita, nyawa kita, roh kita, semua kita pulangkan kepada dia semua. Haa, tu tadi. Baru benda nama-nama ni solat yang sempurna. Bila kita kenal syariat, tarikat, hakikat, makrifat dia. Kita tahu kiblat-kiblat dia. Kita tahu amal-amal dia, syariat ni amal dia macam mana, tarikat amal macam mana, hakikat amal macam mana, makrifat amal macam mana. Makrifat ini bila kita dah beramal, mana kita tidak merasakan kita yang mengamalkan, menyelainkan lebur yang mengamalkan itu semua adalah perbuatan sifatnya. Kita bersedekah tadi, mula-mula kita kasi kita sedekah tak? Sebenarnya dia yang suruh memberi, sifat pemurah Allah. Jadi kita melakonkan pemurah Allah, bukan kita. Itu maknanya kita menginfakkan, sebenarnya kita nak merasakan bahawa dialah yang melakukannya, bukan kita. Kalau kita rasa lagi ada keakuan diri, maka ilmu kita masih lagi taraf yang hendak kita balasi, iaitu apa yang kita telah berbuat baik. Malahan kita tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Bila kita kenal diri dan kenal Allah, kita tidak akan merasakan ada lagi keakuan diri dan ada imbal balik yang kita nak. Melainkan ridho Allah. Ridho Allah tu apa? Fana lah kita. Apa pun kita buat, dia lah, bukan kita. Jadi kita olahkan supaya diri kita sentiasa merasakan dalam wujud hanyalah Allah semua. Bukanlah kita mengaku kita ni Allah. Bukan. Jangan pula cop kita pula wadah tu wujud. Kita pula manunggaleng kaulah gusti pula. Siti jenamnya amalan pula kita ni bawa. Macam-macam orang cop kita. Tapi sebenarnya mereka tak faham-faham. Sebab mereka sendiri tak dapat duduk apa yang kita faham. Kita dah bagi tahu tetap kalimah sakti yang kita pegang adalah kalimah yang sangat agung. Sangat berat timbangannya. Dan sekali kita sebut, bumi pun tak larat nak memikul kehebatan apa ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah yang kita kena faham, tak ada yang ada semata-mata ni dia, bau kalimah tu akan jadi hebat. Jadi kita nak duduk situ lah, tu tak ada. Jadi kita ni bukan rasa ada, kita ni memang tak ada, semua ni tak ada. Tu tadi. Tak ada kul huwallahu yang mengatakan ahad esa tu dia, bukan kita. Kul tu dikata, tu sebenarnya perkataan siapa tu yang suruh mengata. Dia mengatakan dirinya tanpa dia perlu jadikan sekalian alam makhluk ni. Sebab makhluk yang dijadikan semuanya hanya maujud, dijadikan dan tak ada. Jadi biar ada kan, jangan kita rasa makhluk tu ada, kitanya ada. Kita ni sebenarnya tidak ada. Kita menyangka angan-angan kita ni ada. Cuma nafi kan betul-betul. Kita ni tak ada. Degil kita nak pakai ada juga. Pakai ada habislah kita. Tak boleh pakai pakaian kita Nabi Adam. Daripada Nabi Adam. La ilaha illallah Adam. Nabi yo Allah. Adam faham. Lelah tu apa, tak ada. Tak ada je, tak mau pakai ada keakuan diri. Habis tu Adam bergerak tu kudrat Allah.
Adam tu berkehendak tu kehendak Allah. Kalau dipakai kehendak dia je, tercampak dia di dalam syurga. Kerana memakai kehendak ingin mendekati pohon tu. Jadi kehendak ah, bila ada kehendak Adam, ada keakuan diri, tercampak tak dalam apa, terkeluar kat dalam istana keamanan. Ah, itulah kita. Samalah. Tapi kita tak belajar, tak mengaji betul-betul, kita tak tahu kita keluar. Kita dah keluar daripada makam istana keimanan tadi. Kita tak rasa. Tapi bila kita belajar ni, bila kita rasa keakuan diri, kita dah terkeluar dah. Daripada seperti Adam terkeluar daripada syurga. Bila ada keakuan diri je. Ha, tu kita nak kena faham betul-betul. Nak kena jaga betul-betul. Kalau kita tak belajar, kita tak ada apa-apa rasa lah. Tertidur, tertipu je lah. Masih nak rasa ada keakuan diri, buat ni balas. Apa nak balas, ya Allah aku buat ni. Ya Allah, kita masih tak apa. Nanti Allah minta pula apa kita balas, kita tak boleh nak balas. Dua biji mata ya Allah bagi nanti. Kita tak boleh balas lagi. Ya, jadi tu janganlah, janganlah buat pengakuan diri. Lebih baik kita kenal diri betul-betul, kenal Allah. Lagi selamat. Mudah kita lakukan amal-amal itu semua, semua terserah pada Allah. Kita tahu segala amal-amal itu tadi adalah disebabkan kehendak-kehendak Allah, susunan-susunan Allah telah atur dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Ya. Saya semalam bukan apa, semalam tak dapat nak datang. Tak, badan tak apa sihat. Ya. Memang patutnya ada, tapi kehendak Allah tak mampu apa, susunan tu maknanya. Saya minta maaf lah. Jadi insyaAllah apa yang mampu tu adalah semua kehendak Allah. Itu memang kita la haula wala quwata illa. Kita memang tak mampu langsung. Apa yang boleh kita ni sini semua adalah semua atas dasar kehendak Allah, bukan yang lain tu. Memang kita punya pakaian tak ada apa-apa mampu. Nak sedut nafas pun, nafas kita naik turun pun tak mampu berhenti. Ya, darah yang jalan pada diri itu Allah yang memperjalankan. Semua apa pemikiran kita yang datang, apa nanti sesuruh cakap, semua daripada dia semua. Tak tahu apa benda. La ilma lana la haw la wala quwata illa. Fahami betul tu makam tu. Supaya kita jangan sampai mudah menyesatkan orang, jangan mudah menyalahkan orang. Hidup ini selalu menjaga kesucian. Bila kita dah betul kenal diri, kenal Allah, kita akan jaga kesucian. Jaga kesucian itu adalah jaga pertemuan kita. Man kana yarju liqa'a rabbih. Siapa nak pertemuan selalu dengan Allah di dunia, di mana pun, terutama di dunia sekarang ni, boleh amal amalan soleh. Amalan soleh ni dia tak ada sangka orang ni buruk, tak ada. Minta maaf saya cakap, dengan iblis pun kita akan kesian dengan dia nanti. Kita sentiasa akan cari jalan macam mana nak mendoakan iblis tadi untuk kembali. Sebab apa? Kembali ke mana? Memang tak boleh kembali, dia bertaubat pun. Itulah skrip Allah. Tapi kita tetap juga ada perasaan kasih sayang. Sebab dia makhluk Allah, dia ada bantu kita. Saya tak tahulah yang lain, kalau belajar, iblis tak pernah bantu kita. Saya bagi saya, iblis ada membantu kita. Kerana apa? Dia membawa skrip yang Allah bagi pada dia, cukup berhasil dia membawa skrip yang Allah bagi. Apa skrip dia? Dia ajak orang sesat. Jadi kita faham dah dia sesat. Jadi kita terima kasih lah dia tunjuk contoh yang sesat supaya kita jangan ni ikut. Dia marah saya, dia kata saya ajar dengan iblis pun dia bawa baik ni, betul ke tak betul ilmu dia? Kalau kamu tak kenal diri, tak kenal Allah, kamu tak nampak. Tapi kalau kamu kenal diri, kenal Allah, kamu akan berperasaan kasih sayang tu tinggi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah sendiri bagi tahu. Aku jadikan semua. Semua yang aku, Rabbana ma khalaqta. Aku ciptakan khalaqta. Hadza batil. Mereka semua tak ada batil, tak ada sia-sia lah. Bila kita dah dibukakan Allah ke situ, baru kita tahu, ya Allah, selama ni hari kita betul-betul macam seolah-olah kalau solat ke apa buat tersalah, kita salahkan iblis, salahkan syaitan. Tapi bila kita dah kenal diri, kenal Allah, tak ada ilmu kita dah.
kita tak nampak dah. Dia pun ada ilmu, tak ada kita nampak. Dia ajak sesat pada kita pun kita tak nampak dah. Malah kita sama-sama main peranan masing-masing. Posisi kita adalah memberi rahmatan lil alamin, posisi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan posisi dia, iblis dan kuncu dia tetap juga membawa skrip yang Allah bawa, iaitu apa yang Allah suruh, menyesatkan. Dia semua kekuasaan Allah. Kalau iblis tu Allah tak bagi kekuasaan, dia boleh menyesatkan orang tak? Tak boleh. Maka itu Allah bagi tahu iblis, kalau sekiranya hamba-hamba ku yang ikhlas, yang kenal aku, dikenal dirinya, kau tak boleh buat apa-apa dengan iblis. Ya, memang. Hari itu kita faham. Kita bagi faham yang itu sekarang. Itu benda yang suka dimomok-momokkan. Ya? Suka juga karamah juga. Kita bila lihat orang tu ada karamah ke ada apa, wah, kita rasa kita perlu belajar dengan orang tu. Saya dulu orang nak pakuk dengan barang, saya tak ada baca apa pun, saya pujuk je. Janganlah macam ni, dia pusing, dia pusing, pusing pada punya apa-apa, parang ayam tu terlepas. Saya pun mana tahu dia terlepas. Ya, orang ramai tengok dia. Tiba-tiba terlepas, dia pun terperanjat, dia tengok saya, dia peluk saya. Aduh, minta maaf lah dia. Saya kan minta maaf dengan Allah ni. Janganlah waktu mabuk datang tempat meniaga hari Minggu. Minta duit pergi klinik. Nah, orang keliling tengok. Hari Ahad pagi kan orang ramai. Saya pun balik rumah macam biasa lah. Saya belum sampai rumah, rumah lagi orang dah tunggu keliling. Hebat teramah. Apa ayat bagi aku? Jadi saya tak tahu apa. Mana ada apa-apa keramah, mana ada ilmu apa-apa cakap. Jangan tipu lah, Jis. Jangan tipu. Tak tahu apa benda. Aku nampak kumat kamit mulut kau. Aku tak baca, tak baca apa-apa. Apa barang kau pakai? Tak ada barang apa-apa. Macam-macam dia tak percaya. Oh, tu. Tak ada tu. Ada yang bawa buah lah. Ada yang bawa macam-macam lah. Hadiah pun konon kalau bagi tu dia nak amalkan. Dia dah tengok depan mata dia kan? Padahal dia cakap tu pertama kali. Dia tak tahu. Lain sekali kau jangan panggil aku. Lain sekali aku tak berani. Itulah pertama kali. Janganlah kau bohong lah dia. Kau janganlah sini. Aku dengar kau belajar sini. Oh, bau. Kalau dulu, sebelum ni tak jadi macam tu, pandang pun tidak rumah saya. Sekarang bila jadi macam tu, rumah saya jadi sasaran. Jalan ni naik kereta. Ni rumah si Ajis ni. Kecoh. Awak ni saja. Dia suka bila ada karamah, dia nampak kan. Top lah, cepat top. Padahal kita nak buang top tu. Kita ni makin lama makin nak buang tu semua. Nabi-Nabi semua dia ada mujizat pun Nabi-Nabi nak buang. Ilmu pun kalau ada tu jam buang pula. Dapat buang tu tepi tak pun. Nak pakai Allah je. Tak ada kakuan ni. Wah, tu skill para Nabi, para Rasul. Kita nak pakai. Kita pakai ilmu ni. Nak pakai lekat. Wah, kita bersandar kepada ayat tu, syirik tu. Nah. Tak apalah. Saya buka sikit-sikit dulu. Supaya nanti kita pakai Allah tu lebih hebat. Tu. Rasuk macam mana rasuk. Dah buang rasuk pun masih terasuk lagi. Keakuan diri. Rasuk keakuan diri tu lebih bahak. Baik. Susah nak dibuang. Saya cerita dulu saya beli air kelapa. Ada makcik tu, mbah tu orang Jawa tu. Dia jual macam-macam jenis kelapa. Ini kelapa ni, kelapa mata, mata-mata kelapa. Daripada kecil sampai yang besar-besar buah kelapa dia jual. Yang ni RM2, ni RM4, ni RM8. Ada yang RM60 pun ada. Buah kelapa sekecil RM60. Dia kata, ini kelapa pak. Dia kata, apa jenis sakit pun boleh hilang. Dia kata, ini kelapa hijau. Dia kata, kelapa hijau. Dia kata, buah tampuknya, kelapa muda. Tapi dia potong atas dia, dalam dia pun pusing. Memang pelik kelapa tu. Wah, ni pun minum pak, apa kena rasuk ke apa ni, apa segala penyakit pak, RM60 biji. Elok kita tanam banyak-banyak, apa kalau hijau tolak kat dia RM20. tu tadi saya pun tanya dengan ni kali, mbak betul ke segala, iya segala penyakit semua orang sudah tahu di Jawa apa semua, ini kelapa memang kelapa hijau tu. Susah nak dapat pak tu. Tapi apa penyakit boleh sembuh. Penyakit nak buang keakuan diri boleh tak?
Ah, itu saya tak tahu, Pak. Saya mau mencari air yang boleh hilangkan kakuan diri. Berapa saya boleh bayar? Itu saja. Carilah air, penawar, apa pun. Untuk supaya ilmu yang hebat pun macam mana kita cari? Supaya hilang kakuan diri. Itu ilmu yang kita nak. Tak lain, la ilaha illallah. Selalu kita kena faham. Sebab itulah kalimat sakti. Tak ada yang lebih sakti lagi. Itu bapak moyang sakti itu kalimat la ilallah. Yang penting jangan sebut tu tak ada kakuan diri. Yakin aku ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Aziz kerana telah memberikan sudah pastinya pahala kepada ayah saya selaku pemilik rumah ini, Ustaz Arsyad Taib Al-Fatihah. Mudah-mudahan majlis-majlis seperti ini dapat diadakan setiap hari, setiap malam. Trademark dia 10 pagi, 10 malam. Kita imarahkan rumah ini. Rumah peninggalan susur galur kita semua. Mudah-mudahan memancar-mancar cahayanya juga kepada tok nenek, tuan-tuan, puan-puan yang hadir dalam majlis ini juga mendapat barakah kerana tuan-tuan dan puan-puan mendengar tok, bukan tok sebarang tok, bukan tok seperti TikTok. Ini tok yang mengetok hati dan akal supaya hancur keakuan, tempurung, cengkrang kedirian. Kerana kalau kita tidak katuk kita punya akal, kita punya nafsu, kita yang akan menggerakkan kita ialah afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tuhan itu akan diambil alih oleh nafsu. Bukan saya kata, ayat Quran kata afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Bahasa perlih, hang tak kelih ke orang yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan? Ini ayat ni kepada orang Islam, bukan orang kepada orang kafir, kan? Cuba rendung-rendung ni. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Hang tak kelih ke orang yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan? Cuba rendung-rendungkan ayat ni. Ayat ni untuk orang kafir ke untuk orang Islam? Orang Islam tu siapa? Kita. Kita lah. Bukan tuju kepada Ah Chong tu Zami. Tuju kepada Elvin. Tuju kepada Ah Chong. Tuju kepada orang Islam yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Itu keakuan dirilah. Jadi keakuan diri ni ada dalil dia dalam Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ada dalil. Cuma wali-wali Allah ni kadang-kadang dia tak hafal ayat Quran tu. Jadi orang yang hafal Quran macam kamu ya. Anas Amjad. Hampa kecil-kecil dihantar oleh Tok ayah menghafal Quran.
Jadi apa nama ayat-ayat itu bila dengar orang-orang soleh berbicara tu mainkan ayat tu. Semuanya ada dalil. Al-Quran ada dalil. Dulu guru Abi dulu Yai apa Mbah Yusuf dulu dicakap-cakap semua perkataan-perkataan dia semua ada dalil dalam Quran ada. Main satu ayat-ayat Al-Quran. Tapi dia tak baca lah ayat tu. Tapi perkataan-perkataan dia adalah merupakan tafsir Al-Quran Al-Karim. Tok ni menafikan keakuan dia ni ada dalil dia. Tu afara'aita man takhuza ilahahu hawa. Kena dikatok. Sehinggalah muncul geliga sakti. Jadi kalau dalam penciptaan nafsu ini, Allah ketika mana mula-mula menciptakan hawa nafsu, Allah Subhanahu Wa Taala tanya hang siapa, aku siapa? Lalu nafsu kata, nafsu ni yang nak jadi Tuhan ni. Afara'ai tamani manita khusa ilahahu hawah. Hawah ni yang ketika mana hawa nafsu ni ketika mana diciptakan oleh Allah. Allah tanya hang siapa, aku siapa? Hawa nafsu kata hang aku. Dia kemah ya Allah. Lalu Allah lempak dia dalam apa nama neraka api selama 1,000 tahun. Allah sabarkan mereka. Okay, buat keluar main. Lalu Allah tanya hang siapa, aku siapa? Jadi hawa nafsu kata hang aku. Tu dia loklahnya jawapan. Na'udzubillah min dari itu yang kata nafsu. Syaitan tak boleh jawab macam tu. Syaitan tak berani jawab macam tu. Syaitan pun tahu. Syaitan pun tahu kalau Allah tanya hang siapa, aku siapa? Hang Tuhan. Tak lagi aku kena rimbuk mampuih aku. Jadi Allah Ta'ala apa nama masukkan pula dalam mereka para malaikat. Lempak dia dalam neraka kesejukan. Sejuk yang mahal. Sejuk. Sangat sejuk. Sejuk ni siksaan yang teruk. Sejuk ni kalau terlampau sejuk, lempak, hancur. Cancur berkecai walaupun besi. Walaupun besi, bila dah terlalu beku, lempak tu, besi pun boleh patah berderai. Nak tengok cerita MacGyver? Tengok cerita MacGyver. Macam dia bekukan tombol pintu, dia katok pecah. Bekukan dengan nitrogen. Itu pun MacGyver. Ni neraka sejuk. Neraka sejuk. Okey, Allah Abang buat kelam eh. Apa nama hawa nafsu ni? Hang siapa, aku siapa? Hawa nafsu ni jawab hang aku. Tak apa. Lempak pula dalam neraka kelaparan. Lempak dalam neraka lapar. Meraung-raung hawa nafsu. Allah Ta'ala kata jangan bagi sebarang makanan, jangan bagi sebarang minuman. Apa yang dia nak malaikat hang jangan bagi. Lalu hawa nafsu ni pun berguling-guling, meraung-raung. Hari ketiga, hari keempat, setitik ayam dia tak bagi. Hari kelima, hari keenam. Ya Allah merayu. Ya Allah, aku lapar. Hari yang ke-30 dia dah mengaku. Dia dah. Baru hari yang ke-30. Tadi ni dalam neraka api 1,000 tahun, dalam neraka kesejukan 1,000 tahun ni baru 30 hari. Hawa nafsu ni dah okey, aku sendiri. Tambah lagi 6 hari, hari yang ke-36 tu baru dia mengaku. Wahai Allah, aku mengaku kau lah Tuhan yang menciptakan aku. Aku lah hamba-Mu. Okey, fine. Allah wakilah kata, okey. Settle lah. Dia dah mengaku dah ikat janji lah. Mengaku hawa nafsu itu bahawa Allah sebenarnya Tuhan kita ini, dia itu adalah ciptaan Tuhan. Itulah segala seringan apa nama kisah ciptaan hawa nafsu yang sungguh ketegak. Na'udzubillah min dzalik. Benda tu duduk dalam kita. Hanyalah Allah Ta'ala sahaja yang boleh bantu. Dari dia kita kembali kepada dia. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itulah dia. Maknanya bukan kita. Kita tak ada apa. Inna lillah. Kita pada dia.
pada dia kita kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين المكشف الغيب الفوق راح الى صراط مستقيم الى صراط مستقيم الى صراط مستقيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بشكر كتبه الله سبحانه وتعالى karena dengan limpah kurnia-Nya rahmat-Nya inayah-Nya kasih sayang-Nya dapat kita bersama-sama menghadirkan diri dalam majlis Allah Subhanahu wa taala. Suka saya dengar daripada Ustaz Umar Auza'i berkenaan dengan arwah Ustaz Haji Arsyad dan Ustaz Haji Taib di Kampung Petai. Jadi saya dipanggil dan untuk bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Al-Zahir untuk bersama-sama kita mubasyirah wa nazirah dan pahala terus kepada arwah sekian yang disebutkan tadi. Amin ya Allah. Saya dengar dah lama saya tinggalkan kawan-kawan saya selama hari ini. Rimbuk. Ini saya dengar balik ni. Dah lama saya tak dengar. Kan? Jadi itulah kawan-kawan saya teringat kat kawan-kawan saya. Jadi saya doakan beliau sama-sama kita sentiasa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak buah saya yang lama insya-Allah mudah-mudahan. Seperti mana yang ada kaitan berkenaan dengan yang dikatakan di dalam diri kita ada penyakit. Ustaz, apa Ustaz? Saya lupa. Ayat Quran Ustaz, dalam diri ada penyakit ditambah lagi dengan penyakit. Fazadahumullah marada. Jadi dalam diri kita ni ada penyakit. Bila ada penyakit ditambah lagi penyakit tu. Itu apalah iaitu yang kita biar. Kita biarkan dia. Kita tak nak sibuk nak bersihkan dia. Fazadahumullahu marada. Allah sambarkan lagi penyakit. Kita biarkan penyakit tu. Sesak. Orang tak betul tapi kita biarkan penyakit tu. Lama datanglah penyakit pada kita. Jadi macam mana saya seperti Ustaz beritahu tadi, kita ni dalam dalam talk ni sentiasa menceritakan tentang keadaan yang dikatakan mensesatkan orang tadi, menyesatkan orang tadi tu kita biarkan. Jadi jadi Allah Ta'ala biarkan. Jadi kita sendiri tak sedar kan apa dia punca dia yang penting yang utama ialah yang paling utama ialah adanya keakuan diri kan, mengaku ke akun diri ada kaitan dengan Ustaz Ahmad yang beritahu tadi berkenaan dengan apa tadi nafsu yang apa yang di apa disejukkan lepas tu dipanaskan dengan kelaparan lagi pula tu tu apa punca dia apa tu keakuan diri dia itu yang sebenarnya. Jadi itulah yang patut kita perangi, itu yang ketua segala kebatilan lah, keakuan diri ya. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah SAW ajar yang tadi saya cakap tadi, mubasyirah wa nazirah ni, khabar gembira ni terlalu sedap yang nak kita sentiasa mengamaliahkan dalam kehidupan harian kita. Macam Ustaz cakap tadi, biarkan dengan apa yang diorang nak cakap, nak perkatakan, dia nak kait-kaitkan. Jadi kita sentiasa mendoakan. Dia nak cakap mungkin dia belum dapat hidayah kan? Tak apa. Padahal hidayah ni sentiasa, bas hidayah ni sentiasa ada. Tapi kita sentiasa mendoakan beliau yang bercakap demikian, yang bercakap yang tu, ya macam-macam lah. Kalau kita nak fikir tu memang yalah, tak habis lah kan? Jadi biar kita memikirkan diri kita ni, macam Ustaz cakap tadi, kesucian. Kesucian ni menjaga, iaitu istiqomah. Seperti macam Sayyidina Abu Bakar beritahu, istiqomah dalaman ni kesucian tu. Jadi kita sentiasa berkasih sayang, ruhama bainahum, kasih sayang. Kita nampak apa semua kasih sayang. Tadi menceritakan bagi tadi pun sama, kasih sayang dengan apa pun. Kalau boleh siapa, saya teringat tadi Ustaz beritahu tadi tentang Fir'aun tadi. Nabi Musa nak bertemu dengan Fir'aun. Hebat Fir'aun dulu, zaman Fir'aun ni memang hebat. Orang yang paling hebat sekali. Dia mengaku Tuhan, dia yang paling tinggi sekali. Hebat lah. Orang-orang
Mesir tu kan. Jadi bagaimana Nabi Musa nak bertemu dengan orang yang hebat tu masa tu? Tak lain. Dia pun hilangkan keakuan diri dia. Aku tak boleh jumpa. Melainkan aku, pertemuan aku dengan Allah ni tak ada keakuan diri aku ni. Baru dia berkata-kata Nabi Musa ni. Sampai mendengar. Terus bertemu dengan apa nama ahli-ahli sihir. Macam-macam lah. Ular lah apalah. Kan? Ular berapa ekor lah. Jadi macam itulah keadaan dia. Dia la ilma lana. Tak ada apa-apa. Dia nak gunakan tongkat dia pun yang bukanlah dia kata dia menggunakan tongkat dia tu nak jumpa semua. Okay, aku ada tongkat ni nak jumpa dengan Fir'aun. Tak, dia tak. Dia tetap tak. Bertemuan dengan Allah SWT. Tak ada. Dia tidak mengaku diri dia hebat. Tak ada. Itu yang sebenarnya. Jadi itulah kita mengikut mengikut ya aturan-aturan seperti makam-makam Nabi, Nabi-Nabi, para Nabi, para Rasul. Rasulullah SAW membawa benda ni. Wali-wali Allah bawa benda ni. Bagaimana? Cuba tuan-tuan dan puan-puan kaji penceritaan-penceritaan bagaimana berlakunya 13 Mei. Saya tak sebut lain. Saya pun tak lahir lagi masa 13 Mei. Tapi meremang bulu roma saya apabila mendengar 13 Mei. Kan? Macam mana keadaan dia? Bertempurnya orang yang 13 Mei ni kan, kalau kita dengar betul-betul. Dia bawa benda ni tauhid. Dia tak mengaku keakuan diri dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi orang yang tak tenggelam, tak bukan ahli dia kan. Setakat dia cerita omong-omong kosong, dia tak mendalami ilmu mengenal diri mengenal Allah ni, dia tak dapat merasai kan. Setakat dia cerita biasa-biasa je lah kan. Jadi insyaAllah saya mendoakan dan saya menyeru terutama golongan-golongan orang-orang muda kan, kita ni dah akhir zaman ya, dan orang yang sedang berkhidmat, tak kisahlah berkhidmat dengan apa pun sekalipun, bekerja ke apa semoga, carilah guru pembimbing rohani. Jangan selalu suka menyalahkan orang lain. Itu perkara yang batil. Mengadakan keakuan diri. Macam mana? Sampai bila kita? Sampai bila kita? Jadi kalau kita sentiasa mengenal diri mengenal Allah, kita akan dididik oleh Allah SWT akhlak kita. Termasuk dengan keluarga-keluarga kita. Diselamatkan oleh Allah SWT. La ilaha illallahu izni. Allah Ta'ala mengatakan, siapa yang benar-benar yang dikatakan mengimani, meyakini la ilaha illallah, maka Allah Ta'ala bagi tahu pembenting ya, Allah Ta'ala pembenting untuk apa, dia tak merasai dirinya. Jadi dia menyatakan semua esa zat dia nampak semua aturan-aturan Allah, hebatnya Allah Ta'ala dalam penciptaan langit dan bumi, dan dia tidak duduk di Rabbul Alamin kan. Dia dah keluar dah. Tak ada. La tu pakai ayat dia la. Tak ada, tiada. InsyaAllah sama-sama kita mengamaliah kan, dalam kehidupan harian. Kita nak dengar ni memang boleh dengar. Setakat dengar ilmu apa halu telinga. Tapi kita dengarlah dengan pendengaran Allah yang sebenarnya. Jadi yang dikatakan sami'na wa ata'na. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini dapat hadir duduk bersama orang-orang soleh. Allahu akbar. Alhamdulillah.
banyak lagi kekurangan dalam diri. Setiap hari duk main mengaji tauhid, mengaji mengenal Allah Ta'ala, makin rasa kekurangan diri ini. Memang tak ada apa dalam diri ini, tak ada. Jadi tak ada apa nak cakap, saya pun tak pandai nak cakap. Alhamdulillah. Jadi setakat tu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diucapkan oleh teman-teman kita tadi, Kak Uzzai, Syekh Ratib, Syekh Syahid, semuanya daripada Khatir Rabbani, lintasan daripada Allah, daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbi, yang mana tidak lain apa yang mereka, teman-teman kita ucapkan itu mengajakkan kepada kita ini mengesakan Allah. Ajakkan yang mana Allah yang sendiri menyuruh kita ke arah itu. Man ahsanu qawlan min da' ila Allah. Ya. Jadi perkataan apa Ustaz? Perkataan apa yang sebaik-baik ada ajakkan kepada da' ila Allah. Ya. Bukan sebut pada Allah. Kembali da' ila Allah. Kita ajak orang kenal kepada Allah. Itu yang kalimat yang Allah suruh Rasulullah SAW kepada semua nak. Man ahsan, ahsan ke ahsana, ahsana, man ahsana kauna inda ilallah. Subhanallah. Walaupun terkabur perkataan kita, tapi niat kita ke situ. Ya, itu maknanya hati kita disucikan oleh Allah. Walaupun kataan kita berterabur ke apa, tak susun, tapi kita ada dalam hati kita nak ajakkan. Itu yang mahal, mahal dekat situ. Dalam hati kita nak ajakkan manusia kepada Allah. Apa yang kita dapat, apa yang kita telah kenal Allah SWT, Allah kenalkan diri Allah pada kita, mesti guru pembimbing kita. Seolah-olah juga kita mengenal Allah dari Allah setelah guru membimbing kita mengenalkan. Tapi sebenarnya Allah lah yang mengenalkan diri. Kemudian kita nak juga ajakkan perkataan kita tak lain, walaupun berterabur perkataan kita, tapi kita nak, niat kita nak ajakkan supaya dia kenal Allah, akan susun perkataan itu lagi baik, lagi baik, lagi baik perkataan kita. Kalau kita begitu arahnya. Dan itu saya cakap tadi, saya tak memandang kata-kata daripada apa pun, tapi dia ke mana arah dia bawa kita. Mengesakan Allah, mengenal dia, itu yang sebaik, sebaik-baik kata Allah, itu yang kita nak sanjung, maknanya nak perbesarkan apa yang dia bawa tadi. Tak lain, tak ada hala tujuan lain, da'ilau ajakkan kita kenal kembali kepada, betul-betul kepada, berkhidupan dengan Allah betul-betul. Seperti mana akhlak Rasulullah SAW dengan Allah SWT. Itu yang kita nak. Jadi ilmu-ilmu yang banyak-banyak yang kita pelajari ini sebenarnya, semuanya kena letak ke tepi. Keturunan-keturunan, ataupun kita pernah belajar dengan guru-guru mana pun, kita kena letak ke tepi. Kalau tidak, nanti berbalah-balah. Yang seorang berbalah pasal keturunan dia bagus, wali Allah keturunan tu, keturunan ni. Jadi dia, kita ajakkan kepada Allah, dia tetap kata keturunan dia, dia nak bersandar pada keturunan. Kau bukan keturunan aku, kau tak layak. Dia akan bergantung. Nanti dia dah belajar pula tempat lain dengan guru lain, kita pula ajak dia. Tak boleh, hanya guru-guru aku punya sanak dia boleh. Tarikat ni yang apa aku boleh belajar. Kalau yang ni aku tak mau. Walaupun sama, walaupun ajakkan kepada Allah, tapi dia tetap, dia kata tak nak, aku nak yang. Sebab apa? Masih lagi dalam keadaan keakuan ni. Keakuan ni. Saya dah cakap.
Allah dah bagi tahu kita, jangan sampai keturunan kau yang mulia itu menyebabkan kau terhijab dengan Allah. Jangan sampai ilmu-ilmu kau yang tinggi-tinggi, makrifat dengan guru-guru kau, sampai kau terhijab dengan Allah. Sedangkan guru-guru keturunan-keturunan kita hebat-hebat, semuanya mengajakkan kita menombosatukan Allah. Mengapa kita banggakannya? Dia tak ajar kita suruh banggakan keturunan kita, dan dia tak ajarkan kita bangga-banggakan ilmu daripada guru tu, tapi mengajakkan kepada tetap juga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya ceritakan pasal kelapa tadi, saya nak sambung lagi, ada cerita pasal kelapa juga. Ni kelapa ni, pasal suka minum air kelapa muda, cerita kelapa lah. Tu hebatnya Allah ciptakan kelapa tadi. Banyak kias-kias yang mengarahkan kepada mengesakan Allah. Rahsia-rahsia dia tadi. Jadi kelapa-kelapa yang banyak-banyak tadi, kelapa berjenis-jenis ya, yang Allah ciptakan tadi, yang jadikan kelapa. Kesimpulan daripada kelapa-kelapa tu tadi, apabila dia dah jadi tua, dia jadi lain pula kelapa tu. Bila dia muda, lain pula. Bila dia dah tua, lain pula sifat. Jadi berbagai-bagai jenis kelapa, bila dah tua, tak lain. Kita nak, bila dia tua, kita nak apa dia kelapa tu? Kita nak santan dia, betul? Betul? Jadi, kita kena faham. Bila kelapa tu, bila dah tua, mana ilmu tu dah tua, kita nak apa pati pada ilmu tu? Kan? Pati dia apa? Putih tak santan tu? Putih tak? Putih. Santan tetap putih juga. Putih menjadi susu santan kan? Jadi kita gitu, mana pun seluruh kelapa-kelapa yang ada, dia akan jadi tua. Jadi tua, kesimpulan dia tetap dia nakkan santan dia tu. Bila santan tu tadi, dia dah menjadi sangat mulia. Bila dia dibakar, dijadikan dia menjadi minyak. Minyak itulah yang dikatakan tadi untuk menceritakan, iaitu ke cahaya. Minyak itu umpama cahaya. Dan cahaya itu tidak lain daripada cahaya Muhammad. Dan Muhammad tidak lain lebur kepada zat Allah SWT. Kembali tak kembali? Kembalikanlah kembali. Jadi setiap apa ilmu kita hebat macam mana pun, kembalikanlah balik kepada cahaya. Dan cahaya tak lain daripada nur zat Allah SWT yang ada dekat. Jadi apa pun saja ilmu kita, kembalikanlah, mengesakanlah balik kepada Allah tanpa ada keakuan diri. Beruntunglah kita. Itulah matlamat utama hidup kita. Ini yang paling nikmat, yang paling manis, lebih nikmat daripada surga seisi-isinya bagi orang yang dah merasai kenikmatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia lagi dia dah dapat. Alhamdulillah. Jadi inilah kita nak ajakkan supaya manusia tu dapat betul-betul kembali kepada Allah. Sebab tak ada yang lebih sedap lagi, nikmat lagi, melainkan orang yang telah famankan yarju liqa rabbi falyamal amalan salih wa la yushrik bi ibadati rabbih. Fahami betul-betul ayat ni, telisik benar-benar. Inilah sebenarnya kehidupan. Dialah kehidupan itu, bukan kita. Semua ni dalam keadaan alam ni adalah kehidupan Allah. Allah yang menceritakan kehidupan itu semua. Ya, jadi kita akan nampak semua ni adalah tangan-tangan kekuasaan Allah. Cerita je, kita akan nampak, ya Allah, tak ada satu kuasa pun lagi lah. Itulah nikmat, hingga kita pun tak ada rasa apa-apa. Yang adanya dia, alhamdulillah. Ya, saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan. Ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Tombang banyak tu. Syahid. Syahid.
Sidah di gunung derai ku teringat jabal Uhudmu yang bergegar kerana cinta Nabi Muhammad di belakangnya. Jemputlah kami ya Nabi Muhammad, kekasih hati Nabi Muhammad.
Muhammad kekasih hati Nabi 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 Muhammad kekasih hati jemputlah kami ya Rasulullah hadirlah ya Nabi dalam mimpi indahku Allahu salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Seorang pembela punya karamah yang akan datang di kurun ini. Seorang pembela punya karamah yang akan datang di kurun ini. Seorang pembela punya karamah yang akan datang di kurun ini. Padanya jua diberikan berkat hingga derajat yang ia miliki. Khalifah mujadid dan mujtahid, ia akan pasti tiba kerana Rasul pun telah bersabda berita gembira untuk kita. Kedatangannya mengubah dunia dari kegelapan kepada cahaya, dari penindasan kepada pembelaan, dari kejahatan kepada kebaikan, dari pecah belah kepada ungkuan. Di waktu itu kezaliman kan musnah, ahli agama berjawatan resmi, perusahaan agama di atas nama agama. Mereka akan sedar diri atau menerima hukuman ilahi kerana kesalahan mereka, kerana kesalahan mereka. Thank you.